Bunda Hau melahirkan anak pertama. Reimba yang umumkan nama si buah hati. Kebahagiaan menyelimuti pasutri Reimba yang dan Dinda Hau. Pasangan yang menikah pada tanggal 10 Juli tahun 2020 ini dikaruniai anak laki-laki. Bintang film Surat Kecil untuk Tuhan melahirkan anak pertamanya di Rumah Sakit Bina Medica Bintaro. Kabar itu dibagikan pemilik nama asli Reinaldi Aditya Wisnu Hasidi Putra melalui unggahan terbaru di akun Instagram terverifikasinya. Alhamdulillah telah lahir putra pertama kami ARSHAKALIF Muhammad MBAYANG. Tulis Reimba yang bersama video tengah menggendong sang buah hati. Reimba yang minta doa agar si kecil menjadi anak saleh, berbakti kepada orang tua, serta kelak jadi kebanggaan keluarga. Alhamdulillah sehat, mohon doanya ya semuanya. Semoga ARSHAKA menjadi anak yang soleh yang cinta dan sayang sama Allah dan Rasul. Berbudi pekerti luhur dan kebanggaan keluarga. Semuanya, Reimba yang menyambung. Lewat Instagram Stories, Reimba yang mengunggah momen persalinan Dinda Hau. Ucap syukur dan kagum dituliskan Rei atas perjuangan istri melahirkan buah hati. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih wanita tangguhku. Kamu luar biasa. Alhamdulillah. Cuit Reimba yang sebagai status teks. Ucapan selamat dan doa dari sahabat serta warganet mengalir di kolom komentar. Alhamdulillah selamat ya Rei. Tulis Dimas Seto. Wah selamat ya @Rei garis bawah Bayang dan @Dindahu semoga sehat-sehat terus kalian semua. Tulis Feni Rose. Alhamdulillah semoga menjadi anak soleh. Tulis Toku Wisnu.